bikin Discord deh. Ini sih di video kali ini. Hai guys, jadi di video kali ini kita mau bikin Discord. Nah, jadi Discord ini kalian pasti udah pada tahu ya, beberapa dari kalian. Dan buat kalian yang nggak tahu, Discord ini nanti ada dua pilihan dan kita harus pilih salah satu dari pilihan itu. Dan sebelumnya maaf banget ya guys, kita udah jarang upload. Dan udah hampir sebulan. Sebulan. Kalian lihat aja video yang di bawah ini tuh berapa terakhir kita upload itu sebulan yang lalu. Dan dan sebelum lanjut lupa aja. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share dan subscribe. And langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini kita udah ada, udah nulis ya guys. 25 pertanyaan, tapi kita belum baca, maksudnya kayak ada aja. Eh, udah gimana belum baca, udah ditulis. Oh iya, lu belum. Jadi pilihan pertama itu chatan atau teleponan? Chatan. Kalau aku lebih milih chatan ya guys, karena aku nggak pede telepon atau video call gitu. Iya, kalau aku buka atau kayak suara. Kalau aku gitu. Karena chatan, karena kalau teleponan itu suka bingung mau ngomong apa, kayak ngangengong, kayak gimana sih kalau teleponan? Kalian pasti beberapa dari kalian ada juga yang gitu ya. Males teleponan. Kita atau berarti video. Kita berdua milih chatan. Dan lanjut pilih pasmina atau segi empat. Aku lebih aku suka lebih segi empat, lebih nyaman. Kalau pasmina kurang. Sebenarnya lebih nyaman kerudung kayak gini sih, tapi ya ada nggak ada pilihannya ya. Ya udah segi empat aja. Kalau aku segi empat. Kalau aku pasmina karena lebih gampang diatur sih pasmina. Terus lebih enak juga daripada segitiga. Aku kalau pakai segitiga nggak pernah ini loh, ininya nggak pernah bagus. Iya, kalau aku lebih itu karena aku lebih susah. Lebih suka diatur. Lanjut nomor 3, pilih celana atau rok? Rok. Kita suka pakai rok. Kita emang suka rok. Cuman sekarang ini masih seringnya pakai celana gitu. Tapi gak sering banget sih. Celana juga gak ketat-ketat. Jadi kita lebih milih rok. Bikin story WhatsApp atau bikin story Instagram? Bikin story Instagram. Di story itu kita ini ya, apa namanya, di story itu jarang. Story apa? Story apa? Story apa? Story WhatsApp kita dulu sering, cuma sekarang udah enggak. Kayak gini ya, ya enggak tahu. Kalau menurut aku sih kalau bikin story Instagram lebih seru ya. Kalau lebih story WhatsApp jarang yang jawab. Jadi kayak orang aja gitu buat WhatsApp, tapi buat apa gitu loh. Paling kita dulu sering kayak video-video apa gitu. Tapi sama sekarang udah enggak pernah sih. Kalau story enggak pernah ya. Ya sampai ada yang nanya ke dikira kita gak nge-save nomor dia. Padahal kita emang jarang bikin story Instagram. Sekarang udah story WhatsApp. Lebih sering story Instagram. Jadi aku lebih suka Instagram. Terus lanjut nomor 5, belanja online atau belanja offline? Belanja offline. Kalau offline itu kan kayak secara langsung ya. Kita bisa lihat langsung produk-produknya. Kalau belanja di online kan enggak sesuai ekspektasi ya guys. Jadi harus pintar-pintar milih. Karena bisa, biasanya gitu, foto di depannya itu suka nggak sesuai sama barangnya gitu. Kadang suka nyolong dan gitu orang. Itu kita lebih. Tapi belanja online sama belanja offline itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau online kita nggak perlu beli-beli kayak jalan-jalan lagi gitu. Tapi jadi kalau nunggu di rumah gitu. Kekurangannya tadi kalau offline itu harganya biasanya lebih mahal. Kalau online lebih murah karena lebih mikirin barangnya daripada duitnya. Ya emang gitu, daripada beli murah tapi nggak dipakai mendingan mahal sekalian. Dan lanjut pilih sweater atau hoodie. Aku pilih hoodie. Sweater kita berdua milih sweater. Kalau hoodie itu lebih kayak tebel, gede, emang lebih badan sih. Gede. Tapi emang kayak nggak bikin badan kita itu ngetat. Tapi kalau sweater ada juga sih yang gede oversize gitu. Ini yang kita pakai. Itu kan oversize kegedean. Kita biasanya baju sweater itu ukurannya L. Tapi ini kita milih yang XL. Kira kita udah nambah badannya ternyata enggak. Ternyata bagi kita kayak orang. Tapi bagus gitu. Ternyata aku lebih suka pakai baju yang lebih ini, lebih nyaman, terus lebih panjang. Udah berarti kita milih sweater. Nomor 7. Makan pakai tangan atau makan pakai sendok? Pakai sendok. Tangan lah. Aku tangan sih. Aku semenjak kata kemarin tangannya itu kan jadi gimana sih tangannya tuh suka ini nih. Gimana sih tangannya tuh? Tangan kanan tuh suka yang kulitnya kecil-kecil itu.
Oh iya. Itu kalau makan pakai sambal tuh perih kan jadinya. Ya udah kita pakai tangan aja. Kita pakai sendok aja. Gue mau pakai tangan karena sendok kayak lebih gampang diatur ya guys. Jadi dia lebih suka sendok, aku pakai tangan. Enggak sih, suka dua-duanya, cuma lebih ke sendok sih. Lebih ke tangan. Sendok. Gue emang makan enggak pakai tangan. Enggak pakai sendok. Enggak bawa uang atau enggak bawa HP? Enggak bawa HP. Karena kalau misalnya kita gue mending gak bawa ini sih kalau misalnya kita lapar apa-apa kan, kalau kita misalnya bawa duit kita bisa beli HP. Iya. Karena kalau jalan-jalan juga kita jarang main HP ya. Iya. Kalau di jalan susah mau main HP juga susah. Kalian yang nyaman. Enakan gue duit kan. Kelaparan atau kehausan? Kelaparan. Karena kalau kehausan gak bisa ditahan. Ya udah. Kalau kehausan bisa di ini sih, masih nggak bisa ditahan. Kalau kelaparan bisa. Nggak sih, padahal kalau kelaparan sih udah sakit tidak kayak mati. Makanan pedas atau makanan manis? Makanan pedas. Karena kalau pedas itu kan beda tantangannya. Kalau manis bikin keset, bikin tenggorokan itu kayak. Tapi sama aja sih, ada kekurangan ada kelebihan ya. Kalau pedas, kalau makannya pedas juga nggak enak, malah bikin nggak habis, nggak nikmat. Terus kalau makan manis ya, bikin keset, nggak nikmat. Pokoknya intinya yang berlebihan nggak baik. Iya. Gak mandi atau nggak tidur? Gak tidur. Wah, gila aja nggak mandi. Intinya nggak tidur, mendingan nggak tidur ya, mana nggak mandi. Pilih family time atau me time? Aku lebih pilih family time. Sebenarnya lebih suka family. Kalau family time lebih bahagia. Kalau me time lebih nyaman. Maskeran atau skincarean? Skincarean. Sebenarnya lebih suka skincarean karena kalau maskeran kayak ribet. Gak masa abis maskeran gak skincarean gitu kan, kayak gak afdol. Lebih membeli skincarean, mendingan maskeran daripada maskeran tapi gak skincarean. 14, ke mall atau ke pasar malam? Ke pasar malam. Karena kita kayaknya kalau kita ke mall kayaknya bosen mulu deh. Berapa kali yang kita ke mall? Bosen. Udah gak pernah ke mall. Gimana sih kalau ke mall itu kan pakai AC, jadi hidungnya suka sakit. Nomor 15. Pakai sepatu atau pakai sendal? Pakai sepatu. Tapi kayaknya lebih nyaman pakai sendal deh. Aku lebih ke sendal. Kalau sepatu kan suka perih tuh kaki tuh. Pilih iPhone atau Android? Aku lebih pilih Android. Android. Dulu kepengen banget sih iPhone tapi jadi sekarang kayak udah enggak pengen itu loh. Tapi kayak, masih kepengen cuma kayak ya lebih milih Android. Nomor 17, pilih TikTok atau Instagram? Instagram. Karena kalau TikTok bosan scroll. Tapi lebih suka TikTok. Pokoknya lebih milih TikTok. Sabunan dulu atau sampoan dulu? Sampoan dulu. Terus pilih fake tapi gak nyakitin orang lain atau gak fake tapi nyakitin orang lain? Fake tapi gak nyakitin hati orang lain. Karena mendingan kita diam-diam aja, kita tahu sendiri kejelekan orang lain. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sakit hati ya guys. Jadi kan kita gak berdekat. Mungkin karena kayak kita gak balas DM kalian atau itu pasti ada yang sakit hati. Kan kita juga pernah ngerasain. Tapi kadang kita usahain buat jawab DM kalian atau komen kalian. Karena kalau bikin orang senang itu kayak kita juga senang. Karena kalau yakin hati orang lain, terus kalau si orang itu udah sakit hati, gimana? Kalau dia mau maafin kita, misalnya udah dimaafin juga masih pasti ada bekasnya gitu kan. Terus pilih sarapan nasi uduk atau sarapan bubur? Aku lebih pilih sarapan nasi uduk. Nah, aku lebih nasi uduk karena kalau kurang suka kalau ya. Terus kalau bubur ayam itu bikin apa namanya? Dia kan ada manis-manisnya itu ya, kecap ya. Dan itu suka bikin kesep juga. Kalau banyak-banyak makan itu kan nasi uduk tuh enggak ada yang kekurangannya deh. Kurangannya tuh kalau misalnya beli kok dikit banget. Kayaknya beli yang murah 5.000. Pilih film komedi atau film horor? Aku lebih suka film komedi. Horor. Aku lebih suka ke film komedi. Karena kalau horor aku suka bayang-bayang. Pilih dengerin musik atau nonton film? Nonton film. Terus kenapa kalau orang kalau makan suka bisa nonton film? Kalau sambil makan tuh nonton film kenapa bisa? Kalau makan tuh nggak jadi nonton filmnya nggak fokus. Nggak sinkron tertangkap. Kalau makan itu nggak enak. Gimana sih? Pikiran sama tangan kita tuh nggak sinkron sih. Bukan iya. Kita sih. Nonton film kita. Itu suka mikir-mikir alurnya gitu kan. Lanjut, susu putih atau susu coklat? Susu coklat. Kan dari dulu kita gak pernah suka sama susu putih. Paling kalau susu putih itu kita suka yang kayak susu beruang itu doang. Warnanya beruang. Ya bukan rasa.
Kok warnanya sih om? Ya emang warna, emang putih apa? Bukan ini kan, kecuali vanila. Vanila baru rasa. Ya vanila gak suka. Emang susu beruang bukan susu beruang? Susu beruang. Nah, intinya susu coklat. Karena dari dulu kita suka coklat dari bayi. Nyuci piring atau nyuci baju? Nyuci piring. Kalau nyuci baju ribet, ada step by stepnya. Lanjut, jadi pendiam atau jadi orang yang banyak omong? Jadi pendiam. Jadi kita kan kalau di asli itu, kalau banyak orang itu sebenarnya kita aslinya orangnya banyak omong. Kalau berdua ya, jadi pendiam itu kalau kita lagi banyak orang. Karena kita orangnya kayak kadang suka ini sih pemalu gitu ya. Tapi ya, gak pede kalau di depan orang. Jadi kalau depan orang kita, langsung ya. Terus pasti ada juga yang ngomong kita bermuka dua. Pasti sih dari kalau bilang sih di sosmed suka ngomong, tapi kalau di asli jadi diam aja. Terus juga sebenarnya kalau misalnya baik ngomong tuh sama orang yang udah kita kenal banget gitu loh. Sama teman kita yang udah deket. Ya, jadi kita orangnya bukan fake ya. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir. Pilihan terakhir. Dan segitu aja video dari kita. Semoga kalian suka dan tetap hibur sama videonya. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa like. Jangan lupa like video ini. Dan kalau kalian pengen request atau kayak ada saran atau ada kritikan, kalian boleh komen aja di kolom komentar. Dan yang paling terpenting adalah kalian subscribe. And see you next time. Bye. Tutup. Bye-bye.